Ya, sosoknya seperti apa? Paling perhatian, paling top sih di antara semua. Ini paling lama, udah 5 tahun. Biasanya paling 2 bulan putus, 2 bulan putus gitu. Alhamdulillah paling cocok. Ya semoga aja. Apa yang bikin lamanya gitu? Handphone-nya Ren. Handphone. Nggak posesif, nggak yang marah-marah gitu. Karena kan kerjaan itu masih di luar. Kalau misalnya pacar dari entertainment, sedangkan dianya enggak, itu harus ngerti gitu kan. Kadang-kadang tuh ada beberapa cowok-cowok tuh yang nggak ngerti dan malah jadi posesif atau cemburunya berlebihan. Kalau dia ambilnya ya jalanin aja ya, kalau misalnya dibilang serius ya pasti kita kalau pacaran pengen ujungnya serius, tapi kan nggak tahu apa ya, doain aja. Tapi sudah mengarah, sudah ada omongan ya? Aku masih 18 tahun. Baru 2 tahun punya KTP dan 1 tahun sama saya. Sabar, Bor. Tapi keluarga gimana melihat sosok ini? Hah? Baru tahu. Keluarga. Keluarga. Alhamdulillah keluarga aku selalu support aku sih. Oh, dari baik dari keluarga. Oke, aku temani. Karena ya, bukan sih. Maksudnya saya nggak pakai hitung-hitungan gitu sih. Kayaknya cuma jalan-jalan aja. Mau misalnya nggak sampai mana, kita nggak tahu juga kan. Jadi, bukan hitung-hitung lah jadinya kalau saya. Tapi kalian serius kan dalam menjalin hubungan? Serius. So, sudah saling kenal sama keluarga? Sudah. Maksudnya orang tua seperti apa responnya begitu sudah mengenal satu sama lain? Ya baik-baik aja sih. Maksudnya aku juga dekat sama anaknya. Kalau dia mungkin jarang ketemu mamaku karena mamaku tinggal di luar negeri. Jadi ya sama-sama serius aja sih. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk melangkah ke jenjang berikutnya gitu? Insya Allah nggak tahu. Kita lihat aja deh. Kita lihat aja, jalanin aja, nggak tahu depannya bakal gitu. Tapi kalau setelah bertemu kedua orang tua saling mengenal, apa mereka ada apa misalnya restu gitu untuk hubungan kalian? Oh, kalau orang tua mah ngeliat anaknya bahagia ya udahlah, yang penting anaknya bahagia. Kedepannya kan kita nggak tahu gimana. Menjalanin ujung-ujungnya kan kita berdua. Lebih nggak ikut campur sih kalau. Oke, nikah kapan? Langsung. Langsung. Masih 18, Bang. Walaupun 18 juga. Ya, 2 tahun atau setahun lagi gitu. Umur berapa gitu. Karena ada mau kawin apa menikah. Kalau ditargetin biasanya enggak kesampaian, tahu. Tapi mendingan enggak usah ditargetin deh, insyaallah kalau misalnya. Kalau udah nikah gimana? Kalau udah nikah gimana? Apa? Kalau udah nikah. Kapan? Sama teman Mas. Sekarang. Melo, ya. Melo. Sekarang. Iya. Umur berapa ini? Aduh, pusing. Sekarang banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.